Halo teman-teman, selamat datang di channel Admin Janwa. Di video kali ini Admin akan menggacha Silonen ya, karakter baru Natlan yang setara Kazuha katanya ya. Nah ini dia, dengan modal 3 interwin fight 9795 Primo Gem. Kira-kira bisa mendapatkan tidak ya? Maaf ya, banyak suara ayam dan burung. Soalnya rumah admin ini banyak hewan-hewan. Kucing, burung, ayam, wah lain-lain, cicak. Oke, kita pilih senjatanya Silonen meskipun gak gacha. Dan kita lihat riwayat PT terlebih dahulu ya, kira-kira dapat berapa PT-nya. Nah ini dia, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak ada. Berarti 48 ya PT-nya. Tadi 8 kali 5 48. Benar ya? 9 kali 5 45 ditambah 3 48. Nah, 48 ya. Berarti kurangnya sekitar kalau ke 80 itu kurang lebih sekitar 32 pull ya. 32 pull lagi. Tapi posisinya red off coy. Kemarin dapat kinis 2 kali. Aduh, kukira itu red on coy. Ternyata dapat kinis lagi. Enggak apa-apa. Sebelum kita gacha, kita gimmick terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita gaskan 10 pull pertama ya. Tadi pitira 48 jadi 58 PT. Oh, langsung disambut Cole. Ya, kita dapat B4, apalagi sudah C6 semua coy kalau nggak salah. Dorinya belum coy. Dorinya belum. Moga-moga dapat Dori lah. Oh, spam Cole. Gak apa-apa, sudah C6 nanti dapat Star Glitter. Nah, 5 Star Glitter sama dengan 1 pull ya, 2 pull itu. Oke, next pull yang kedua di 68 PT ya. Kira-kira belum dapat lah, belum dapat. Nah. Oke. Dori minimal, minimal dapat B4 karakter lah, jangan weapon. Kadang ada nyempil weapon, coy. Weapon itu Star Glitternya dikit amat, cuma 3 atau 2 gitu. Aduh, mending karakter lah. Alah, dapat Pavo coy. Gak ada karakternya lah, gak bagus. Nah, tukang cuma 2 biji Star Glitter. Oke, next ke 78. Ini pasti dapat nih PT78 coy. Let's go. What the hell, masih ungu coy. Masih belum emas. Waduh, very hard team. Very hard ini kelihatannya, very hard PT. Aduh, dapat Cole, gak dapat Dori coy. Oke. Ini 1-1 atau 10 langsung enaknya ini. 1-1 kelihatannya lebih apa itu? Lebih membuat kita penasaran coy. Tapi kalau 10 kadang bisa dapat lebih dari 1. Nah, bingung kan? Nah, admin juga bingung. Tapi berhubung bintang 4-nya jelek-jelek, 1-1 saja ya. 1-1, semoga saja hoki. Ya, 79 masa belum sih? Oh, belum coy. 79 belum. Belum nampak lah. Oke. Admin agak pilek sih. 80. Wah, ini. Ini red off ya. Ini red off. Dapat Silonen coy. Akhirnya menang red off lagi. Kemarin dapat Kinnick, sekarang Silonen ya. Nice. Kazuha versi Geo yang topnya itu plus Geo 1. Mirip Kazuha sih, cuma ada bonus elemen 1 Geo, yang Geo ya. Durasinya juga panjang ya. Ini durasi buffnya keren nih. Keren. Ini weaponnya gak usah aja lah. Ini persiapan untuk Archon Pyro plus Signature ya. Kalau admin tuh ngincernya Archon Pyro coy, plus Signature biasanya. Oke, kita lihat Silonen seperti apa. Ini dia Silonennya. Nah, ini artefaknya sudah ready si admin. Untuk senjatanya pakai yang craft itu dari Natlan lah. Kelihatan estetik dan dev-nya itu tinggi banget coy. Mana-mana. Nah, ini dia. Sudah Revin 4, kurang 1 doang.
Ini dev-nya 69% di level 90-nya. Ini setelah melancarkan elemental skill meningkat lagi 28% dev. Nah, bagus kan? Itu belum Revin 5 ya. Ini untuk artefaknya ini kita pakai ini yang ini full dev gitu. Sudah ready coy. Nah, seperti ini start admin. Yang ini sah, yang crit rate-nya tinggi. Oke, ini pakai defense ya. Energy recharge, senjata sudah defense. Ini pakai defense. Dan yang terakhir circlet-nya bisa defense ataupun apa itu healing bonus. Admin mungkin pakai yang defense dulu lah. Yang defense dulu. Oke, seperti ini. Defense-nya masih kecil ya karena belum di up silonennya. Nah, senjata ini RT-nya ini cons-nya 0. Oke. Dan ya mungkin sekian saja video dari Admin Janwa. Semoga gacha kalian wangi ya, dapat silonen seperti admin menang red off. Oke, okay, and see you with the next video. Bye bye.